Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Duit tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, duit tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Pada minggu ini, studio Duit Tepi berasa sangat bertuah kerana kita didatangi oleh seorang figura yang semakin terkenal, bahkan dah lebih terkenal pun sebenarnya. Saya perkenalkan tetamu kehormat saya pada hari ini, Dr. Aizul, seorang pengasas kepada industri estetik ataupun kecantikan dalam negara kita. Thank you, Dr. Aizul, for coming to our studio today. Terima kasih, Dr. Zori, jemput saya. I'm very honored lah, rasa berbesar hati lah dapat join podcast hari ni. Doktor ada banyak klinik, ada 8 operasi. So hari ini datang dari yang mana satu, Doktor? Okay, saya punya hidup ni sebenarnya best. Hari-hari bertukar-tukar tempat. So macam hari ini, saya datang dari rumah. Sepatutnya hari ini saya ke Kuantan, tapi saya cancel. Saya cakap dengan PA saya, saya cakap, okay, kita ke podcast dulu, since kita nak share some knowledge ni lebih penting. So baru saya ke Kuantan. Sebab kalau saya ke Kuantan pun saya akan visiting staff, visiting outlet, sebab everything pun semua dah nicely set up. So hari ini saya daripada rumah di Ampang, di Bukit Antarabangsa. Terus lepas breakfast tadi, dengar podcast juga sambil breakfast, terus ke program ni. Terima kasihlah doktor kerana datang. Bila saya tengok kan review doktor di Instagram dan social media, saya dapat doktor adalah seorang public figure, tapi yang paling penting itu as the founder dan sebagai pengasas kepada Iris Aesthetic Center, SIS Aesthetic Center di Kuantan, SIS Aesthetic Center TTDI dan Dr. SIS atau SIS Headland Sunway. Kalau tak cukup doktor beritahu saya nak kata wow for the time being, sebab banyaklah. Banyak sangat. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit asas perniagaan doktor ini dan juga apa rahsia doktor sampai boleh ada lebih daripada 5 perniagaan dalam satu-satu masa ni, doktor? Okay, sebenarnya saya ada beberapa cabang perniagaan, iaitu yang pertama saya ada Dr. SIS Aesthetic Center. Itu saya punya main, saya punya first kali lah orang kata anak sulung saya, yang di mana saya bermula. So daripada situ baru saya ada beberapa branch termasuk di Kuantan, di Sunway Pyramid Mall, dekat TTDI. Dan juga baru-baru ni saya juga baru collaborate dengan Pew Harris, sewaktu nama dia Iris Aesthetic Center di Ampang. Dan juga saya juga ada klinik, medical clinic ataupun general practitioner, UNI Clinic. Dan juga saya juga ada skincare product. Dan juga ada yang terbaru saya lancarkan beberapa bulan lepas, which is iDoc, ubat batuk tanpa tampal. Itu ubatlah ubat batuk untuk kanak-kanak dan juga dewasa. So saya bermula pada tahun 2017. So 2017 saya bermula sebagai doktor estetik. So masa itulah mula saya jadi doktor. Sayalah jadi doktor, sayalah buat marketing, sayalah manage account, sayalah manage ads, saya lah manage everything. Sebab masa tu baru mula kan. So saya bermula di Wang Semaju KL, mula sebagai Dr. SIS, masa tu SIS Aesthetic Center. So pada tahun 2020 saya rebrand jadi Dr. SIS. Dan juga saya patentkan saya punya brand tu jadi Dr. SIS. Dan masa bermula tu saya sebagai doktor yang baru tak pernah ada apa-apa bisnes. Saya baru graduate, saya join government 4 years, tamat je compulsory service as a doctor yang membolehkan saya practice dengan ada license as a doctor untuk pergi ke private. So saya resign, betul-betul cukup 4 years, cukup compulsory service. So saya start buat bisnes buka sebagai SIS Aesthetic Center. So dari situlah saya bermula, dan saya rasa perjalanan tu dia bukan satu perjalanan yang mudah, bukan satu perjalanan yang cepat. So saya start dengan satu branch saja, sampai betul-betul satu branch tu dah
fully occupied. Maksudnya capacity tu dah terlalu full sampai every day saya tak ada lagi bed ataupun tak ada lagi katil ataupun tak ada lagi tempat untuk letakkan saya punya customer. So baru saya berfikir untuk branch out. Bila satu business tu dah betul-betul matured, saya rasa ambil dalam masa lebih kurang 2 tahun lebih. So masa tu almost 2 years lah, 2 years plus baru saya start branch out. Bila saya pun dekat branch yang pertama tu, saya dah expand jadi 2 floor, which is mula-mula cuma ada 1 floor. Now saya ambil 2 floor, which is di floor 1 dan juga ada 2 floor. Dan bila 2 floor tu dah betul-betul full, saya dah tak boleh nak cover, baru saya start branch out di negeri dan juga di daerah yang lain sebenarnya. SIS ni stands for apa, doktor? SIS ni stand for Skin Intelligent Society, yang mana mereka-mereka yang bijak untuk memilih rawatan dan juga kesihatan kulit, menjaga kesihatan kulit, dia memilih produk yang baik, tempat yang bagus, tempat yang bersesuaian dan menghargai apa kesihatan kulit tu, dengan tak sesuka hati memilih benda ataupun produk yang boleh membahayakan kesihatan kulit kita. Ramai orang ingat SIS bro. No, actually this stand for Skin Intelligent Society. Wow, ada intelligent tu, tu yang mahal tu kan. Maknanya kita kena faham kulit kita ni dari segi sains, dari segi teknologi, ada cara-cara, bukan sekadar jamu-jamu dan ubat macam tu lah. Tapi macam saya pun, saya tak menafikan bidang lain juga, macam jamu ataupun tradisional. Semua orang kat dunia ni dia ada ilmu yang kita tak tahu. So saya always respect, dan kalau dan orang berhak dengan dia punya intelligence tu, berhak memilih apa yang the best for their for themselves. Dr. Aizul, apa sebenarnya yang menggerakkan doktor untuk membuka the first step dalam bidang perniagaan ni, meninggalkan sektor awam dan mengambil langkah tu? Ada mimpi ke, wahyu ke? How did it happen, Doc? Okay, dia panjang ceritanya. Dia start daripada kanak-kanak sampai saya besar. Alright, so masa saya muda, masa saya kanak-kanak lah, saya duduk kat kampung, orang susah. Lepas tu masa tu saya, mak saya always mementingkan education. Dia always motivate saya. Dia cakap, kita ni tak ada apa-apa. Kita tak ada harta, tak ada duit, tak ada apa. The moment that you can change is dengan adanya ilmu. So belajar. So saya juga memang menekankan education, even sampai sekarang pun apa yang paling penting, education. So ceritanya masa macam mana saya terjebak dengan estetik ni, daripada umur 9 tahun. So 9 tahun saya terbaca satu artikel dekat magazine, dekat majalah. Masa tu dia tunjuklah lifestyle someone lah. Saya pun tak ingat doktor siapa. Doktor tu sebagai saya sampai sekarang tercari, siapa doktor tu, nama dia macam tu. So dia dah start doktor estetik tu masa umur dia 9 tahun. So dia tunjuk pathway macam mana nak jadi doktor estetik ni. Maksudnya nak jadi doktor estetik ni, you kena dapat straight A's. Lepas tu you kena jadi medical doctors. Lepas tu you kena sambung belajar buat estetik. Lepas tu you kena resign from government because there is no place in the government services dalam bidang estetik ni. So saya just follow the journey. Saya ni orang yang kalau sekarang saya dah ada 5 tahun saya punya plan. So masa tu walaupun saya kecil, saya dah ada plan dah apa yang saya nak jadi. So kalau masa sekolah dulu kan, kadang-kadang kat meja sekolah kan cikgu tulis kan, nama Aizul, cita-cita doktor. So sampai daripada saya darjah 1 sampai saya form 5, memang Aizul cita-cita doktor. So saya move forward dekat at the back of my mind ni, memang I kena jadi doktor. I memang kena jadi doktor. So memang I belajar dapat straight A's all semua. Memang dah very clear vision dah. Very clear vision. After SPM saya join matriculation. Alhamdulillah both semester saya dapat 4 flat. So saya melayakkan layak untuk sambung as a medical degree di UKM. So saya sambung sebagai medical degree. So masa saya belajar medicine pun, kita kena belajar semua. Kita kena belajar pasal jantung, kita kena belajar pasal darah tinggi, kencing manis, semua kita belajar. So saya pun belajar sampai saya grad. Saya join, kalau nak jadi doktor ni 4 tahun kena join compulsory service. So compulsory service ni untuk kita dapat license ataupun MMC number untuk kita practice. So sepanjang 4 tahun ni saya pergi ke
banyak-banyak department, emergency department, ward bersalin pun saya pergi, ward medical pun saya pergi, surgical pun saya pergi. Tak ada satu pun department yang dapat mengubah pemikiran saya yang masa umur 9 tahun tu nak jadi doktor kecantikan. Saya ingatkan adalah bila saya pergi ke contoh psychiatrist, ingatkan oi, psychiatrist ni lebih interested, so mungkin saya akan terchange. So dalam 4 tahun ni tak ada. So dalam 4 tahun ni saya memang saya nak buat juga bidang kecantikan ni. So saya sambung belajar dalam bidang kecantikan under Malaysian Aesthetic Certification. Masa tu dibuat di UM. So saya belajar dalam lebih kurang 2 tahun. So saya dah habis. Masa di government, saya memang eager nak buat bisnes. Bukan nak kata government ni pendapatannya tak cukup. Dia cukup tapi sekadar cukup-cukup. So saya teringat mak saya masa saya kecil, dia cakap one day mak nak rumah paling besar kat kampung, dah tak nak dah duduk rumah papan ni, dah tak nak dah duduk rumah kecil ni. So saya cakap kalau saya kerja kat government, macam mana saya nak change daripada rumah kampung ni kepada rumah yang lebih besar, rumah banglo yang besar. Takkan saya nak buat loan pun tak lepas ni nak buat. So saya kata saya memerlukan income yang lebih. Dan juga aesthetic industry ni cuma ada di private sector. So saya cakap kena cukup ni bila dah 4 tahun ni. Dah cukup 4 tahun memang saya betul-betul resign. Dan saya start jadi business. Start the business. Alhamdulillah masa saya start daripada first month pun, sepanjang saya buat bisnes, tak ada satu bisnes saya yang every month ni orang kata negatif. Every month dia punya cash flow tu even positive. Even masa first month tu, saya buka masa tu, saya ingat lagi sales saya masa tu during first month, 100k over. So saya rasa macam wow, first month dah boleh buat sale yang bagus. Dan Alhamdulillah dia maintain sampai sekarang. Jarang to me kan doktor, jarang kita ada jumpa orang yang ada cita-cita daripada kecil dan dia consistent dengan cita-cita ni. But you were very determined when you were 9 years old. Dan Alhamdulillah rezeki sebenarnya Tuhan mengkabulkan menjadi pula tu. Itulah, saya pun macam selalu rasa goosebump bila saya ingat balik. Sebab sewaktu bila saya ada TV interview ke, magazine interview ke, ataupun even sekolah panggil saya untuk bagi apa ni, motivation ke, saya takkan pernah tolak. Saya memang akan pergi sebab saya cakap mungkin daripada out of thousands yang baca piece of paper satu page saya tu, mungkin ada seorang yang terinspirasi dan jadi macam saya masa saya umur 9 tahun lepas, masa umur saya 9 tahun tu. Yes. Sebab kadang-kadang bila kita budak-budak, kita tak ada pendedahan, tapi just because of masa tu kita tak ada TV, social media sangat. So yes, bila mak saya every month memang beli magazine semua, so kita tak ada benda nak baca. So magazine kita pun, apa? Saya tengok, saya rasa magazine wanita or something yang banyak ada slot-slot kerjaya macam tu. So tapi dalam banyak-banyak slot tu, itu yang buat saya ingat sampai sekarang, what is the beginning tu, macam mana permulaan dia tu, macam mana saya tahu pasal estetik tu. Even kalau sekarang pun saya dekat luar, tak semua orang tahu pasal estetik ni apa, the terminology of estetik ni apa. So saya ingat lagi masa saya first enter the medical school, biasalah lecturer katanya, kenapa masuk medical school? Semua orang akan jawab, saya nak tolong masyarakat, saya nak tolong ibu bapa. Saya je different. I join the medical school because I want to be an aesthetic doctor pada masa tu. So inilah cerita dia sebenarnya yang memang saya ingat, memang inilah cerita dia. Cuma kita still tertanya-tanya siapalah doktor. Itu betul ni, lah, saya sendiri yang, pun yang bagi inspirasi pada Dr. Aizul. And I think thanks to your mom, kerana didikan ibu doktor itulah yang menyebabkan doktor, you know, sampai ke hari ini. Now doktor, you kata masa daripada sekolah ke universiti, you nak jadi aestheticians lah sebagai bidang dalam bidang aesthetic. Tapi bila dalam perkhidmatan awam baru tertetik hati, selain daripada aesthetic tu, you nak kembangkan business. So yes, dia daripada aesthetic and business. So soalan saya, which is actually yang mana drive you untuk ada the founder untuk semua ni? Adakah kecintaan you kepada aesthetic itu itself ataupun
obsession ataupun motivation you untuk perniagaan, memudahkan family dan naikkan taraf hidup family, which is yang mana satu sebenarnya, Doc? Okay, dia banyak berkait sebenarnya. Saya mula-mula jadi estetik nak achieve goal yang pertama, which is nak jadi estetik doktor. So bila saya dah buat dan sambung belajar, then I achieve. So bila saya start pada 2017, so masa tu saya lah consulting patient, saya lah consult patient, saya lah buat marketing semua. So saya kata I cannot grow kalau I masih duduk di dalam bilik consultation ni. So I kena move out, I kena hire orang lain untuk becoming a consultant so that I boleh buat business development. Bila saya start on business, saya sangat interesting on business. Memang otak saya tu memang more on even doctor background, background as a doctor, tapi cara saya berfikir tu lebih kepada more towards on business, how to grow this business, how to make this business getting bigger. So daripada situlah saya start slowly, bila business sentiasa positif and it's become mature, then saya kata oh saya kena ada lebih. So saya punya target every state ni, setiap negeri ni saya nak kena ada saya punya branch of business. Dan yang paling best bila pandemic datang. So bila pandemic datang, saya walaupun saya business ni dalam bidang kecantikan dan juga kesihatan base, tapi sebelum pandemik saya dah diversify the business. Masa diversify the business, saya ada skincare products, saya ada aesthetic center yang more on kecantikan, satu lagi saya ada UNI clinic, which is klinik untuk GP ataupun kesihatan, demam, batuk, semua tu. So bila start on PKP, start on semua businesses kena tutup kecuali klinik. So bila saya perasan oh business ni, saya belajar something daripada pandemik ni, saya kena diversify. So banyak masa tu business gulung tikar, yes, sebab rental nak kena bayar, staff nak kena bayar, KWSP, so semua nak kena bayar. Tapi masa tu is the moment yang saya really make money during the pandemic, sebab semua businesses tutup tapi saya punya klinik dibolehkan buka. Dan masa tu saya dapat projek-projek swab, projek-projek vaksin, dan masa tu sangat ramai kena COVID, so saya generate income yang sangat tinggi daripada COVID swab test. Dan kedua, saya pula start ada online businesses, saya punya skincare products. So walaupun saya punya aesthetic center yang pusat kecantikan ni kena tutup, so saya perasan disebabkan saya ada GP klinik ataupun klinik yang untuk kesihatan, kesakitan semua ni, so saya masih boleh survive even more daripada sebelum pandemik. So daripada situ saya start slowly tak buat business yang sama. So saya start diversify buat online business. Now saya ada ubat batuk, ada skincare, ada online business dan juga benda-benda yang lain, tapi semua masih dalam skop kesihatan dan juga kecantikan. Because for me, business kesihatan dan kecantikan ni adalah something yang keperluan. Yang macam mana pun orang, contoh pandemik hari tu, semua business apa semua kena tutup, tapi cuma business yang melibatkan makanan dan juga kesihatan ni boleh sustain. We will never die lah, dia akan terus. So daripada situlah saya start belajar apa itu pentingnya diversify our business. Doktor, I like the word diversification. Maknanya kita mempelbagaikan sumber pendapatan kita. Dan saya rasa inilah sebenarnya tujuan podcast Duit Tepi ni. Sebab kita nak memikirkan bagaimana pendengar kita, rakyat kita di luar sana boleh mempelbagaikan pendapatan mereka. And I think you hit at the right spot, diversification. So, macam mana doktor ada the idea of diversification? Ada mentor ke? Doktor belajar business 101 ke? How do you get this idea to diversify your business even before pandemic? Okay, before pandemic, saya seorang yang, even for myself, I seorang yang nak optimize everything on myself. Maksudnya diversify tu in business ni, saya cerita dulu daripada segi diri saya. So saya as a doctor, saya tak nak Dr. Aizun is a typical doctor yang seorang doctor yang merawat pesakit, that's all. No, I nak macam orang
tahu, oh Aizul ni ada educator, dia ada medical degree, dia medical degree yang bagus, dia seorang doktor. Second dia juga apa ni, dari segi looks dia ada fashion yang ada sense of fashion, dari segi fitness dia ada badan, dia ada apa ni, kesihatan yang baik, dan juga dia boleh pergi ke mana-mana bidang. So saya apply benda tu dalam business. So saya selalu percaya bahawa kecantikan dan juga kesihatan tu mesti bergerak seiring. That is my principle. So that's why bila saya buka kecantikan, saya kata kebanyakan orang yang kecantikan datang jumpa saya nak jadi lebih cantik, muka tak nak jerawat, muka tak nak jeragat, tapi dia tak menjaga kesihatan. So macam mana I nak promoting kesihatan? Salah satunya saya aktif dalam fitness. So sekarang ni saya tengah nak diversify, konon-kononnya ada plan, konon-konon nak buka fitness center. So this is my future plan. So yang dah terdiversify adalah dalam klinik kesihatan. So saya nak diorang juga menjaga kesihatan melalui suplemen, melalui ubat-ubatan dan juga pemakanan yang sihat. So kalau sesiapa yang selalu familiar dengan saya punya social media, this is the three things that I always promoting, which is health, beauty and fashions. Health ni termasuklah daripada segi diet dan juga daripada segi fitness. So daripada semua minat saya, saya jadikan kepada bisnes. Dan dari situ kita macam produk kita, kita perbagaikan, yes, kita diversifikan produk kita. I see. Okay, doktor, let's zoom in untuk kita tahu langkah-langkah perjalanan doktor untuk membuka perniagaan. Dari segi macam mana awalnya doktor mencari ataupun mengumpul modal, dan apa tips, you nak jadi influencer ataupun role model, mungkin ramai di junior-junior kita yang nak juga mengikut jejak langkah you dan memperbagaikan dalam industri estetik ini. So macam mana proses itu dalam mencari modal, kembangkan modal dan perniagaan sebagainya? One word, macam mana saya start, is pengorbanan. Itu is, so the word is sacrifice ataupun pengorbanan. Masa saya saya grad dalam lebih kurang umur 23, after 5 years in medical school. So saya ada 4 tahun bekerja sebagai medical doctor di government hospital. So saya suka nama tajuk duit tepi ni sebab saya banyak buat duit tepi. So masa tu saya memang berkorban masa muda. Orang kata masa umur 23 tahun biasanya orang suka baru kerja, ada duit, orang suka melepak. Tapi tak, saya memang habis masa untuk kerja-kerja and kerja. So masa tu saya tahu saya bukan datang daripada family yang boleh bagi saya modal, dan takkan saya nak buat loan untuk start of the business, which is not a good practice. Tapi boleh, sesiapa yang nak buat tu depends on individu. Tapi saya mengumpul modal daripada duit tepi. Duit tepi ni adalah duit lokum. So kalau doktor, bila kita bekerja di government, kita boleh buat lokum. So buat lokum ni di government hospital. So habis je saya kerja di government setup 8-5, pukul 6-12 malam every day saya akan sambung di private clinic. So satu jam doktor akan dibayar dalam RM50 ke RM60, dan few ringgit per procedure per patient. Dan juga Sabtu Ahad saya akan bekerja full di private clinic. Sabtu dan Ahad 9 pagi sampai 10 malam, Sunday 9 pagi dan 10 malam. Untuk secara berterusan more than 2 years saya buat benda tu. So every month saya ada extra daripada lokum ni 10,000 to 16,000. Gaji government different, iaitu untuk saya spend for how to survive, macam mana perbelanjaan harian saya. Tapi yang modal ni yang saya simpan untuk start off the startup business. Dan alhamdulillah masa tu business aesthetic, untuk start the business memerlukan modal yang besar. So tapi saya tak tahu, saya mungkin lucky kot, saya diperkenalkan dengan seorang business partner yang saya tak pernah kenal langsung. Saya tak pernah jumpa langsung. Saya diperkenalkan oleh kawan lain. Cakap, doktor, you nak start off the business kan? Masa tu saya perlukan dalam RM600,000 untuk start off the outlet. Sebab aesthetic ni, machine dia mahal, setup dia mahal. So saya ada few je, a few hundred K je masa tu. So nama dia Encik Kamarul. So saya jumpa breakfast sama. So cakap, oh you doktor nak start off the business, saya umur berapa? 26. Cakap, okay, masa tu dia contractor. So dia cakap, okay, esok pergi office saya ambil check, kita buat business sama. So masa tu saya macam,
betul ke orang ni? Dan beza umur dia jauh daripada saya. Saya baru 20 plus. Masa tu dia dah 30 plus or 40 plus macam tu. Then saya pergi ke office dia esok. Okay, ni check eh. Kita bayar start deposit untuk renovation. Sasha, ada jugalah luck di situ. Di samping usaha saya mengumpulkan duit tepi tadi tu juga. So, combination of dua ni. Dan kebetulan bila saya start business dengan dia, dah 7-8 tahun ni, memang kita orang satu business partner yang kedua-duanya saya tak perlu bercakap. Contoh saya dengan doktor, saya tak cakap pun dia tahu apa yang saya nak. Doktor tak cakap pun saya tahu apa yang ada dalam hati you. So kita tak pernah ada isu-isu gaduh ke berebut ke apa yang besar-besar. So daripada situlah kita orang start partnership. So kita bila nak grow bigger, tak boleh buat seorang-seorang. So bila dah ada partnership yang bagus, saya serahkan kepada dia untuk buat business development. Dan saya more on marketing dan juga medical part. So daripada situlah actually business tu berkembang dengan agak cepat lah orang kata. So di antara gabungan pengorbanan dan juga tuah lah, yes, ataupun rezeki. Tapi apa yang mungkin kita boleh usahakan, pengorbanan daripada pihak kita lah. Macam saya rasa sepanjang 4 tahun doktor di sektor awam, lokum daripada pukul 6 sampai 12 Sabtu Ahad. So I think this is actually yang build your portfolio sebagai seorang yang bersedia ada portfolio dalam kesihatan dan juga perniagaan. Satu lagi doktor saya nak share, dari segi luck ni, satu adalah lagi dari segi praktikal lah, kita berusaha cari duit tepi and all that semua. So saya nak share something. Saya always ada luck yang baik ni. Saya rasa disebabkan macam mana saya melayan mak saya. Saya punya tips, bila saya dapat salary ataupun dapat duit every month, orang first yang saya akan dahulukan adalah mak saya. And kadang-kadang portion yang mak saya dapat tu 5-6 angka duduk di kampung je, yang lebih besar daripada saya. So kadang-kadang bila mak saya minta apa, saya tak pernah delay even 1 second. So bila mak saya call even nak benda-benda yang anything yang dia mengarut ke apa ke, dia nak ke apa, so saya memang akan terus bagi without question. Nak buat apa mak beli ni, perlu ke benda ni, tak, saya memang akan terus bagi. So daripada situ saya perasan each time bila saya tak pernah dalam business ni mengalami satu kejatuhan ataupun kesukaran yang terlalu sulit. So I always believe that dari segi spiritual value, yang benda tu adalah sangat penting, sama ada kita Muslim ke non-Muslim ke, which orang tua ni adalah something yang kita perlu hargai. Semalam pun doktor, ada seorang tetamu saya juga yang katakan untuk cari keberkatan and nak uruskan duit ini, ibu bapa lah adalah orang yang pertama untuk kita letakkan dalam kategori itu, because then dia akan generate balik keberkatan dan pertambahan rezeki kepada kita. And now doktor pula menguatkan lagi in that aspect. Okay doktor, kita nak go to the reality sekarang lah. Kita tahu sekarang duit tu mengalir macam air, doktor. Betul. Kita tahulah inflasi, kenaikan harga barang, kenaikan perkhidmatan macam mana kan? Jadi duit ni mengalir macam air. Jadi macam mana, apa perspektif doktor, how do you manage this situation? Mungkin sebagai businessman ada cara dia, tapi sebagai individu yang bernama Aizul ni, Saya sebagai individu, saya cuma spend. First, tip saya memang saya asingkan untuk parents. Kedua, untuk manage saya punya diri, saya cuma spend untuk keperluan. Maksudnya entertainment, unnecessary stuff tu saya tak terlalu spend. I don't have much branded stuff, sebab pada saya branded stuff tu, it's individual punya opinion, tapi pada saya branded stuff ni lebih kepada how you want to impress people. So kalau untuk investment, kepada perbelanjaan untuk investment, saya akan invest on health and beauty. Saya banyak invest on health and beauty, maksudnya pemakanan, diet,
exercise ataupun gym fees, benda-benda yang macam tu je. Tapi branded stuff tu ada, bukan tak ada, tapi saya lebih beli kepada functional. And saya juga jarang, kadang-kadang orang bisnes ni suka melepakkan luar, suka ada coffee session, and I don't like that. Sebab bisnes saya bukan bisnes yang memerlukan corporate meeting. Bisnes saya more on marketing through social media ataupun partners. So most of my partners ke ataupun kawan-kawan bisnes, saya lebih suka kalau dia orang datang ke rumah saya untuk meeting ataupun gathering ataupun makan ataupun sebagainya. Dan juga dari segi pengurusan kewangan, biasanya saya akan ada beberapa account, which is satu account yang memang untuk saving, tak boleh kita sentuh kecuali untuk saving lah basically. Satu lagi account keterdesakan, kalau contohnya satu lagi account perbelanjaan. Contoh kalau account perbelanjaan bulanan ni habis, baru saya ambil yang terdesak. So yang saving tu akan remain saving. So mostly banyak account-account saving daripada account perbelanjaan. So perbelanjaan tu hanya sebahagian yang mencukupi untuk saya menjalani kehidupan sebulan, dalam masa sebulan. Dan juga tak ada account-account yang account backer, account traveling ke, tak ada. Semua tu saya ambil daripada, kalau saya nak travel pun saya akan ambil daripada account perbelanjaan yang ada lebih. Contohnya di satu bank ni memang account perbelanjaan, kalau nak beli tiket flight ke apa ke, berapa ada lebih account perbelanjaan kat situ, kat situlah saya gunakan. Kalau account perbelanjaan tu tipis, maknanya tak travel lah. Tipis maksudnya lamalah travel travel period dia. Okay, doktor, doktor gabungkan kesihatan, perniagaan dan kecantikan. Kita semua ada masa 24 jam je sehari, kan? So I'm intrigued. Saya tanya macam mana doktor menghabiskan 24 jam ni. Mungkin doktor boleh ceritakan daripada awal pagi January lah, taklah minit ke minit, jam ke jam, tapi macam mana doktor mulakan kehidupan dan akhir dengan tidur dan rehat di malam. Saya hari paling penting adalah motivation. So every day macam mana I want to keep the motivation, I need to motivate myself. So benda pertama yang saya bangun pagi, selain benda-benda yang wajib kan, so saya akan dengar at least half an hour motivational talk. So bila saya dijemput ke podcast ni, I'm very happy. Sebab every day memang saya akan dengar at least half an hour dekat mana-mana channel. Yang favourite saya adalah Prof Muhaya. So saya akan dengar Prof Muhaya ataupun mana-mana ustaz ataupun mana-mana motivator yang lain. At least half an hour motivation waktu pagi bila saya dah lepas bangun tidur. Lepas tu saya akan start jogging ataupun treadmill. So sambil treadmill tu juga saya akan dengar juga motivational talk ataupun educational talk. Dan baru saya akan start kerja. So saya akan start kerja, biasanya saya akan start masuk kerja daripada 10 sampai ke 6 petang atau 7 petang. Dan baru saya habis tu saya akan start gym. After gym malam baru saya, mostly hidup saya more on handphone lah. Sebab saya more on digital dalam company. Saya more on marketing punya part. So saya banyak buat digital marketing, videos, educational videos. Dan juga daripada malam tu, biasanya daripada pukul 9 sampai pukul 1 pagi tu, saya akan banyak. Contohnya saya review semua branch punya apa ni, punya testimonial customer saya yang buat, sama ada result ke tak. So biasanya staff-staff saya pun faham. Malam walaupun you buka waktu bekerja, and kadang-kadang pukul 2-3 pagi pun saya akan send something input in the WhatsApp group untuk menegur ke ataupun bagi-bagi benda yang saya check during this waktu malam ni. So memang 24 hours tu saya rasa most of the time tu full dengan benda-benda yang saya buat in schedule. Saya orangnya memang ada schedule beberapa tahun, schedule beberapa bulan, dan schedule every day. And I never miss to plan apa saya nak buat esok. So that's why dalam masa sehari, contoh hari ni saya dah tahu dah saya nak buat apa, cuma dia akan lari few minutes macam tu je lah. Itu kita tak boleh elakkan lah. I see. Okay doktor, the last part lah dalam CV podcast Duit Tepi ni, kita nak tahu perspektif doktor tentang duit. Sejak bila doktor mengenali duit, dan how do you see money? Pada pandangan doktor, duit ni apa sebenarnya doktor? Duit pada saya adalah, secara realitinya adalah something yang
paling penting untuk zaman sekarang untuk kita hidup. So without duit, untuk kita memegang duit ni, kita always kena decide where to put ourselves. Sama ada kita pemberi ataupun kita penerima. So macam saya memang dah decide saya perlu menjadi seorang pemberi. So tak kisahlah pemberi kepada masyarakat, pemberi kepada ahli keluarga atau pemberi kepada orang yang terdekat. So kenapa saya perlu, bila saya dah set myself as pemberi, I need to find money untuk memberi dan juga memudahkan dan juga menolong orang lain. So that's make me always motivate to always cari duit dan kena ada duit. So saya pernah terdengar satu motivation, dia kata kalau you fly travel, you kena ambil business class. Sebab apa ambil business class? Ada orang kata membazir, tapi sebenarnya benda tu educate subconscious mind kita untuk always dapatkan duit untuk kita mampu ke business class. So macam sekarang lifestyle saya adalah macam ni, saya naik macam ni, saya tak mungkin akan boleh terima kalau saya go down daripada tu. So benda tu yang motivation untuk sama ada kita maintain atau go more than that. Maksudnya kalau doktor naik business class ataupun doktor ada kereta yang lebih mewah, dia sebenarnya lebih motivatekan doktor untuk cari duit lebih lagi dan usaha lebih lagi. Maksudnya bila masa kita susah, saya pun pernah susah, kita always motivate nak jadi lebih senang. So bila kita senang, kita nak jadi lagi senang ataupun kita maintain sebab kita tak nak go back balik kepada kehidupan kita yang macam saya tak nak balik pergi government semula, lepas tu balik kerja sambung sampai ke 12 malam, saya tak ada masa untuk berehat cari duit, seolah-olah kita hamba kepada duit, tapi kita generate duit dengan lebih bijak dan juga kita jadi seorang yang lebih menghargai duit. So that's why daripada situ kita subconsciously kita prepare for the saving. So kita dah tahu dah, if anything happen, at least I can live for few months, few years with my saving yang I ada sekarang ni. Dan sikap Dr. Aizul yang macam tak nak stay dalam zone selesa, kan? Akan ada upgrade, kan? Mungkin tahun 2 tahun ni pakai kereta X, 2 tahun lepas tu pakai kereta Y. Jadi ia sebenarnya it drives you more untuk doktor lebih kuat lagi, yes, dan betul, agresif betul lagi dalam mencari rezeki dan kembangkan perniagaan. Itu satu tips yang bagus. Doktor, last few questions. Dari segi risiko, bagaimana doktor mengawal risiko kewangan? Also, doktor boleh cakap dari perspektif you sebagai seorang yang bernama Aizul ataupun sebagai seorang the founder atau pengasas kepada perniagaan-perniagaan ini. Satu risiko, saya perasan for this past few months memang a bit affected juga all the businesses. Tapi alhamdulillah saya dah prepare awal benda ni, yang mana saya dah daripada few years ago saya dah start branch out the business. Satu, diversify. Kedua, branch out the business. So kadang-kadang bila satu business ni just cukup-cukup makan, bila kita ada few branch ataupun few duit tepi, so daripada situlah kita boleh cover all the other businesses untuk face the risk apa yang akan terjadi untuk satu-satu business untuk bertahan. So kadang-kadang ada sesengah business ataupun outlet, dia just at the level bertahan je, bertahan tapi not really generate the revenue. So benda ni memerlukan support daripada other businesses yang kita dah buat diversify ataupun branch out tadi to cover up. That's my tips lah, macam mana nak face the risk. Maksudnya kat sini kita kena beranakkan perniagaan tu, diversifikan. Tapi kalau business tu any business lah in general, kalau dia macam cukup-cukup makan je, kan, macam mana kita nak kembangkan business tu sedangkan the entity utama dia tu pun masih cukup-cukup makan? Saya belajar satu je, business ni ibarat kita menjaga baby. Kalau satu bisnes tu kita tak bagi perhatian, contoh ada dalam banyak branch yang ada saya ada ni, satu bisnes tu yang saya jarang datang, saya jarang bagi perhatian, bisnes tu lah yang biasa akan cukup-cukup makan. So apa yang kita buat, kita kena bagi balik perhatian. Bila kita selalu kerap datang, then baru kita dapat find out what actually the problem, then we solve the problem with
more input to improvise macam mana to solve the problem and improvise the business, improvise the problem tu jadi lebih banyak, dan daripada situ biasanya business tu akan lebih berkembang dan keluar daripada zone stagnant tu. Ada rujukan tertentu ke doktor buat, ataupun ada mentor ke, tak perlu sebut nama, tapi macam mana doktor ada all this kind of information ataupun wisdom lah, kematangan di dalam perniagaan yang saya rasa tak ramai saya orang yang ada. Saya tak pernah joining any mentor ataupun business class. Mostly memang saya punya praktikan adalah at least 30 minute listening to any motivational talk ataupun reading motivational talk ataupun business talk, any knowledge, even ceramah agama pun saya dengar. Semua benda yang tu, saya rasa 30 minutes to start our days with the, to start my days with the motivational talks tu adalah saya rasa saya banyak dapat input and knowledge daripada situ. Dan saya haraplah doktor ada podcast ya, supaya saya boleh dengar juga setiap hari. Itulah bila saya semalam kan, malam tadi I chat dengan my business partner, podcast is a new things lah. I tiba-tiba rasa macam nak buat podcast pula. You should. Sebab doktor punya value, your value is actually kecantikan, kesihatan dan perniagaan. The triangle tu tak ramai orang ada. Saya, I'm very intrigued lah kalau doktor ada podcast, kita semua nak dengar kan dalam studio ni. Okay doktor, kita dah menghampiri kepada 5 minit yang terakhir. Mungkin doktor boleh kongsi dengan pendengar semua 3 key take away lah, ataupun 3 point utama yang doktor nak sampaikan kepada pendengar kita sebagai kesimpulan lah, or main messages daripada Dr. Aizul, pengasas Dr. Sis. Okay, 3 main point. Satu, bagi sesiapa yang ingin menceburkan dalam bidang perniagaan ataupun orang di luar sana, saya lihat sekarang ni banyak generation kita yang terlalu fragile. One, you need to be strong and you tak boleh menjadi seorang yang fragile dari segi mentally and physically. Alright. Second is optimize what is all your capability in yourself, dari segi physical ke mental ke, optimize yang the best, yang bukan yang maximum, tapi optimize yang tahap yang paling tinggi yang you boleh pergi. Dan yang ketiga, whatever you do must be consistent. Failure is the beginning ataupun stepstone untuk berjaya. Wah, daripada fragile ke optimum dan failure tu berjaya. Banyak yang kita belajar pada hari ini dalam si podcast Duit Tepi. I think dari pihak kru Duit Tepi, kami sangat berbangga dengan kejayaan Dr. Aizul. We wish you far greater success, Doktor. Lepas ini kita berikan lebih banyak lagi pintu rezeki kepada perniagaan Doktor, and it's more that you can give to the society. Sebab doktor, bayangkan doktor sebagai pemberi, not as penerima kepada duit ni. Thank you so much for our session. Anda bersama saya Dr. Zokri Idris dan juga Dr. Aizul, pengasas Dr. Sis dalam siri podcast Duit Tepi. Duit Tepi mengungkap hubungan antara duit dan manusia. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada kita tentang cara pemilikan, pengurusan dan pelaburan duit. Dan apa yang paling penting yang kita bincangkan, Duit Tepi juga bertujuan untuk mencari lebih banyak pintu-pintu keberkatan yang akan menyinari kehidupan kita. Kita akan berjumpa semula dalam episod yang seterusnya.